Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau promosiin TikTok atau produk TikTok affiliate. Nah, jadi kita tuh bisa mempromosikan produk TikTok affiliate tanpa minimal followers, teman-teman. Jadi walaupun kita baru daftar, kemudian followers kita masih dikit, itu kita tetap bisa mempromosikan TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman yang mau cari penghasilan sampingan, boleh banget bergabung dengan TikTok affiliate. Buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi aku tuh mau mempromosikan produk Cina. Ini adalah videonya. Videonya itu ada, nah ini dia, ada tempat beras dan satu lagi kayak tempat alat cuci gitu loh, alat cuci tapi dari karet, jadi lebih simpel. Jadi aku biasanya kalau di TikTok itu mempromosikan kayak produk-produk Cina, peralatan rumah tangga. Nah ini dia, jadi aku memang biasa mempromosikan produk-produk peralatan rumah tangga. Tuh scroll aja ke bawah, buat teman-teman yang pengen tahu boleh banget bergabung atau boleh banget follow racun barang murah punya aku ya. Silahkan follow untuk racun barang murahnya. Dan memang aku tuh kayak nge-share TikTok affiliate sebelumnya itu memang followersnya gak sebanyak ini ya. Jadi setelah aku daftar baru banget gitu ya TikTok, followersnya masih dikit, udah tetap bisa mempromosikan produk-produk TikTok affiliate. Oke, langsung aja kita upload videonya. Nah, ini adalah alatnya atau kotak berasnya. Karena ini emang video Cina, jadi ada suara tambahannya itu kayak musik Cina gitu loh, gitu loh, dengerin aja. Dan karena ada suara bawaan kayak gitu, aku mau ganti suaranya dan mau pakai suara yang lagi hits atau yang lagi yang lagi up gitu loh. Karena ada suara Cinanya, jadi kita kecilin dulu suara aslinya dan penambah suaranya dikencengin. Oke, udah jadi kayak gitu ya cara ngecilin suara asli dan nambahin musik yang lagi hits seperti itu. Terus klik berikutnya. Dan tips buat kalian juga nih, kalau misalkan mau mempromosikan produk itu usahain pakai lagunya, lagu yang lagi booming atau yang lagi hits di TikTok, supaya bisa video kita bisa terbantu ada di FYP orang gitu, jadi ada di beranda orang lain kayak gitu. Pilih sampul. Sampul udah, tinggal tulis caption. Nah, kalau udah, jangan lupa kasih tagar, karena tagar juga penting banget. Kemudian yang paling penting, tambahin tautan, karena kan kita mau mempromosikan produk TikTok affiliate. Tambah lebih banyak produk, pilih afiliasi. Untuk tempat beras, kita pilih tempat beras yang mirip dengan yang ada di video. Nah, yang ini kan salah satunya, kita tambah.
Terus tambah lagi, karena tips dari aku kalau mau nambahin keranjang kuning jangan cuma satu doang. Supaya kalau keranjang kuningnya lebih dari satu, kalau misalkan ada produk yang habis, itu masih ada keranjang kuning yang lain gitu loh. Karena kalau produk habis biasanya tidak muncul di keranjang kuningnya, makanya harus banget tambahin produk lebih dari satu produk. Aku mau nambahin 4 keranjang kuning. Oke, sudah ya, udah komplit semua, sampul udah, caption udah, tagar juga sudah, tautan sudah, kita posting. Nah, ini hasilnya ya, tempat beras super simple yang tadi aku posting. Kita lihat, nah ini keranjang kuningnya muncul 4 produk, jadi memang aku nambahinnya 4 produk dengan berbagai bentuk atau berbagai harga ya. Jadi harganya tuh ada versi yang 43, yang 149, ada yang 95, ada yang 93. Dan bentuknya pun kalian bisa lihat aku masukin ke keranjang kuning tuh dengan bentuk yang berbeda juga. Oke ya teman-teman, itu dia ya video dari aku mengenai promosi TikTok affiliate tanpa minimal followers. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, yang followersnya masih dikit, kalian gak usah khawatir karena kalian masih bisa tetap dapat komisi. Oke teman-teman, itu dia. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.